Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Ayang Kolong Suar bersama saya Manggun ya. Salam satu rahmi, salam satu hobi. Jangan lupa tonton sambil minum kopi. Oke, teman-teman ya, ini sekarang Manggun sedang berada di daerah Garut Kota ya. Tepatnya di daerah Copong, daerah Tarogong Kidul ya. Dan di sini Manggun akan mereview salah satu dogi yang juara di kelas eksklusif ya. Namanya itu si Jipras. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan dogi yang namanya Jipras ya, dari tim TNR Kennel, pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus channel YouTube Anjing Kolong Suar dan nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari Anjing Kolong Suar. Dan Omat Mun Aya Iklan Tungguan Masalahnya Ciki Bro. Oke, teman-teman, ini Manggun sekarang sedang langsung ya berada di sama teman-teman dari tim TNR Kennel, dan kebetulan di sini ada rekan-rekan dari tim TNR ya. Tim TNR ya? Iya. Dan di sini ada Kang Robi di sini ya. Ini Kang Robi, Kang. Siap. Ya, siap. Dan ini untuk doginya nanti yang kita akan review ya, nanti ya, teman-teman. Dan kita silaturahmi dulu sama teman-teman dari TNR Kennel ya. Sini ada Kang Robi dan di sini ada Kang Aceh. Ya. Ini Kang Iki. Kang Iki. Dan ini Kang Iki. Ini Kang siapa? Kang Cepi. Nah, ini teman-teman dari tim TNR Kennel ya. Ya, TNR Kennel. Oke, teman-teman, dan sebelum itu buat teman-teman di sini juga TNR Kennel punya amunisi, ada berapa semuanya kan? Ada lima. Yang pertama mah ini pasti si Jipras yang Jipras, terus ada si King, Bemo, si Bemo, sama Tik-tik. Oh iya, tapi kalau untuk si Bemo mah katanya di Bayongbong ya? Ya. Berarti yang di sini mah yang ada mah hanya si King. Tiga. Si King ya? Si King sama anaknya. Tik-tik ya. Oh, si Tik-tik. Oke. Dan buat teman-teman yang penasaran buat doki-doki dari TNR Kennel, pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus Ciki Bro. Oke, teman-teman ya, kita langsung saja nih sama doki dari amunisi dari tim TNR Kennel yang kemarin juara satu di kelas eksklusif. Namanya itu si Jipras ya. Ya. Nah, namanya si Jipras. Kang, ini si Jipras usianya berapa tahun, Kang Ceng? Maju tiga. Oh, usianya maju 3 tahun. Dan untuk apa taring dan semuanya itu masih utuh ya ini? Iya. Ini masih utuh. Ya. Dan ini untuk ukurannya ini masuk ukuran 7 ya? Iya, ukuran 7. Padang mah masuk ya? Pak, padang masuk. Dan kemarin ini si Jipras itu juara 1. Dan untuk detikannya kemarin berapa detik, Kang? 6.2. 60. 6 detik koma 20 second ya. Oke, 6 detik koma 20 second ya. Dan kalau boleh Manggun tanya, ini si Jipras dulunya didapat dari mana ini kan? Panjalu. Dari Panjalu ya. Dan ini untuk si Jipras sudah berapa lama nih di sini? Baru. Oh, baru? Ya, berarti baru. Ini amunisi dadakan. Iya, amunisi dadakan ada kontes. Iya, benar ya. Oke, teman-teman ya. Dan untuk si Jipras juga ini dulu itu sempat melalang buana di daerah Cibunut, juga di daerah Majalengka ya dulu. Dan kalau nggak salah Manggun juga dulu pernah lihat ini ketangkasannya, dan untuk ketangkasannya pokoknya gokil banget nih untuk si Jipras ya. Dan ini untuk sang ownernya kan ini sama siapa? Kang Aceh. Kang Aceh. Iya. Ayo Kang Al gimana enggak ada ya? Iya, lagi keluar. Oh iya, enggak apa-apa lah. Oke, Kang, untuk piala prestasinya di mana, Kang? Ada. Oh, iya. Oke, teman-teman ya, ini untuk piala prestasi dari si Jipras ya. Iya. Dan ini juara pertama kelas eksklusif ya. Ini detikannya 6,20 second. Ya. Ih, mantap. Ya. Kayaknya kemarin, Kang, ini kemarin kayaknya antusias dari tim. Ya. Pokoknya kemarin gimana nih? Waktu pas Jipras juara itu. Gak bisa diungkapkan kata-kata. Gak bisa, bisa ya, Kang. Oke, miliknya, Kang. Op lama. Oh, op lama. Pas kau kopi.
lagi. Iya. Turun lagi, kasih amunisi. Langsung juara. Langsung juara. Makanya sekarang kayaknya bakal tambah lagi amunisinya. Iya. Mudah-mudahan ada rezekinya. Cari yang kayak gini lagi buat Kang Aceh. Oh, benar. Harus cari lagi katanya Kang Aceh ya, yang kayak gini ya, biar nanti bisa mempertahankan ini gelar juaranya ya. Dan nanti ada rencana ini gak tahu di Pangandaran, gak tahu di Cimara lagi. Ya, sebentar lagi akan ada lagi kontes. Mudah-mudahan bisa secepatnya ya kan. Benar. Dan nanti kita bisa bersilaturahmi lagi dan kita bisa lihat lagi ketangkasan dari si Jipras ya. Ya. Oke Kang, ini si Jipras untuk metode pelatihan berarti nggak terlalu apa? Gak terlalu lama di sini ya, gak terlalu lama. Masih bawaan dari sana ya. Tapi untuk metode untuk fisiknya di sini sempat dilatih. Ya juga. Dilatih. Sempat berenang-berenang di sini. Berenang di mana? Itu di situ. Ini. Oh itu ada situ di sana. Ada. Oh lihat. Ya. Oh benar ada situ ya. Enak di situ ya. Oke. Teman-teman dan buat teman-teman yang penasaran, ini Mang Gugun sudah di review juga nih udah untuk si Jipras. Dan selanjutnya ini dari tim TNR. Dan sebentar Mang, ini kalau boleh tahu ini TNR itu apa Mang? Artinya Mang? Artinya robot Kang. Hah? Robot kernel teh jadi kekuatan. Oh, kekuatan. Oh, jadi diambilnya TNR itu dari kekuatan artinya ya. Iya benar. Oke teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, ini Mang Gugun sudah vlog semua ya untuk dari apa? Dari namanya dari TNR, artinya itu sebuah kekuatan ya. Kekuatan bersama-sama. Kekuatan bersama-sama ya Kang. Ya. Dan ini amunisi yang paling utama yang kemarin juara sudah Mang Gugun vlog dan berikutnya ada si King ya. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan si King, jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus. Cek bro. Oke teman-teman ya, ini untuk amunisi yang kedua dari tim TNR Kennel dan ini namanya Si King ya Kang? Ya Si King. Oke Si King. Kang Si King usia berapa tahun Kang? Maju 5. Hah? Udah 8. Oh 8 tahun? Ya udah. Oh tapi ini untuk muka gak kelihatan udah tua ya? Iya. Ih mantap eh. Oke teman-teman, ini Si King ya, jenisnya pitbull, usianya 8 tahun dan ini bisa dibilang maskot dari tim TNR Kennel ya. Karena ini yang terlama kayaknya Kang ya. Terlama ini. Ini yang terlama nih kayaknya nih. Ini untuk anak-anaknya banyak gak Kang? Ada banyak. Berapa Kang? Satu yang ikutan kemarin di umum. Oh jadi untuk anak-anaknya yang ada di sini ada dua. Ada dua. Yang dua yang dipakai. Yang dipakai, yang satu lagi mah di Bayongbong itu di kandang di Bayongbong. Oh di Bayongbong. Iya yang kemarin masuk umum. Oh iya. Yang kemarin masuk umum. Yang masuk umum. Berarti nggak bisa direview sekarang ya yang di Bayongbong. Iya di Bayongbong jauh. Oh, kalau yang itu yang satu lagi yang di sini yang si Tik-Tik pernah Tik-tik. Ikut kontes? Belum. Masih ini. Masih belajar. Oke. Tapi untuk si apa si King ini udah melang melintang akhirnya di kontes. Udah eksklusif umum waktu di Sumedang belum ada rezeki. Oh belum ada rezeki ya. Ya tapi gak apa-apalah ya. Mungkin kedepannya mudah-mudahan ada rezekinya untuk si King ya Kang. Berarti ini mah udah melang melintang ya di dunia perkontesan mah ya kalau si King ya. Udah pengalaman. Oke Kang, kita lanjut lagi ya. Ini berarti ini si King di sini udah berapa lama ini? Oh dari kecil. Oh dari kecil? Iya umur 3 bulan. Umur 3 bulan? Iya. Oh dulu ini didapat dari mana ini Kang? Dari Bandung. Di Lingkar Kang Awat. Di Kang Awat. Oh dari Kang Awat ya, di Lingkar. Anak Sibonar. Oh anak Sibonar ya, ini teh. Yang diajat di Beparna. Ajat Singaparna. Mang Ajat Singaparna. Ya. Oh iya. Berarti ini kebilang udah lama di sini ya kalau di umur 3 bulan ya Kang. Ini mah benar-benar maskot Si King teh ya. Oke, teman-teman dan ini untuk Si King dan kemarin ini Si King enggak dibawa ya? Enggak.
Berarti yang di bawahnya cuma anaknya si apa tadi teh si Bemo. Iya. Aduh penasaran euy si Bemonya kemana mana ya? Bemonya aduh. Heeh. Oke, teman-teman ya. Tapi ini Kang usia 8 tahun sering malang melintang di kontes, tapi ini untuk para botna ya, para botna teh naon? Untuk giginya aman ya, Kang? Aman ya. Iya. Iya, iya. Ini masih utuh ya, enggak ada senter-senter ya? Enggak ada. Oh, iya. Mohon maaf ya, Mang Gugun tidak bisa mendekati karena katanya ini agak-agak sensitif ya sama orang baru. Jadi terpaksa Mang Gugun seperti ini aja lah. Oke, teman-teman yang penasaran dengan si King, ini Mang Gugun sudah review dan berikutnya ini ada si Tik-Tik ya, anaknya si King. Pokoknya buat teman-teman jangan kemana-mana, pantengin terus Cekibrot. Oke, teman-teman ya, ini untuk yang terakhir dan ini adalah anaknya dari si King ya, yang tadi Mang Gugun sudah review dan ini namanya si Tik-Tik ya. Oke, teman-teman. Aduh. Oke, ini si Tik-Tik ya. Kanal pisannya ini ya. Kanal ini mah. Mukanya muka pitbull kayak Amstaff ini mah. Sama ieu kakake. Heeh. Kebonar, kesebonar ini. Kesebonar lebih kesebonar ya. Oh, iya iya. Kang, ini teh usianya berapa tahun, Kang? Berarti 2 tahun. Maju 2 tahun berarti 2 tahun belum. Belum. Oh, pantesan ya. Ini pasti ini mah belum pernah untuk di apa dites ke kocokan-kocokan kecil ya? Belum ya. Iya iya. Pelajar, pelajar. Masih tahap belajar. Oke. Berarti tapi kedek mah sering ini. Sering. Berarti mah untuk ketangkasannya abennya ke mana, di mana Kang? ACDC ke atas, ke bawah. Ke bawah. Ke bawah. Ya, semua si King ini ke bawah, si Bemo ke bawah. Oh, si Bemo, si King Bemo. Semuanya ke bawah. Ke bawah ya. Ih, mantap. Eh. Jiprasmo yang di atasnya. Kalau si Jiprasma, Kang, itu mah lebih kemana daek? Ya, asal napa itu mah, asal yang nupas yang ngejalan si Jiprasma pokoknya mah. Oke, berarti ini teh belum 2 tahun, berarti 2 tahunnya pasnya kapan ini, Kang? 3 bulan lagi. 3 bulan lagi? Ya. Mantap, berarti ini usianya 21 bulan ya, teman-teman. Dan untuk ketangkasannya, ini abennya itu ke bawah kayak bapaknya ya? Iya semua. Aduh sayangnya si itu si apa Bemo, si Bemo nggak ada, jadi nggak bisa direview. Kalau si Bemo katanya ini mukanya seperti pitbull tapi untuk telinga nggak kupir yang itu mi ya? Ya kupir Batman. Sama kupir sama Batman. Sama. Oh sama. Wandido. Oh iya 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 iya. Si Bemo berarti. Untuk gedenya gede mana Kang sama si ini? Gede ini. Tetap gede ini. Iyalah, ini mah gede ini sama bapak hampir sama bapak juga kayaknya hampir sama ya. Gede ini panjang panjang Bemo. Oh, kalau panjang panjang Bemo. Oh, iya 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 iya. Oke, teman-teman dan ini namanya ya si Tik-Tik ya. Iya. Oh, si Tik-Tik. Itu diambil dari apa nih kan jadi Tik-Tik Tik-Tik gitu ya. Panjang itu. Entong yang meriah. Oh. Tunggu. Oh, tunggu itik ya, jadi. Heeh, oh, benar benar Kang. Ya, jadi itik. Jadi namanya Tik-Tik itu diambil karena dia waktu tunggu. Waktu itunya, waktu kecilnya mungkin tunggu. Dia sering pakai ya. Tunggu itik ya. Oke, dan mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu kebanggaan dari tim TNR Kennel nanti kalau udah dewasa ya, Kang. Ya, dan ini rencana untuk tahun depan mau dicoba ke kontes atau kontes. Belum? Insyaallah. Insyaallah. Ya. Masuklah ke umum ya. Lah, ke umum mah ya. Kanyat lah gimana, ya. Kang. Oke, dan teman-teman. Dan ini untuk dog yang terakhir ya, namanya si Tik-Tik, jenis pitbull, anaknya si King, sudah direview juga. Dan pokoknya teman-teman yang udah pantengin channel YouTube-nya Anjing Kolong Squad, terima kasih banyak juga ya. Dan kita akan closing dulu sama teman-teman dari TNR Kennel ya. 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 Oke, teman-teman ya, untuk review doggy dari tim TNR Kennel dan salah satu doggy yang udah juara satu di kelas eksklusif di acara DCC Cup Cimara kemarin sudah Mang Gugun vlog dan buat teman-teman TNR Kennel ini semuanya ya. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih. Dan salam-salamnya buat rekan-rekan gimana Kang?
Salam-salam buat Rina. Salam-salam buat rekan-rekan. Ayo jangan malu-malu. Kata-kata hari ini. Mending Mas Sauyunan. Sauyunan. Jaga silaturahmi. Mudah-mudahan sadu dulu, ngadu dulu kabeh. Nah, gitu ya. Oke. Dan buat teman-teman juga, terima kasih udah pantengin channel YouTube Ajeng Kolong Sekuat. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu sama teman-teman nanti di Gedegah dari Tanah Kanal. Siap. Pokoknya well ya. Well. Terima kasih banyak. See you next time. Bye-bye.